Sebuah sumber mata air ditemukan di dekat makam Emeril Khan Mumtaz atau lebih dikenal dengan Eril. Makam anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu diketahui berada di area Masjid Islamic Center, Cimaung, Banjaran, Bandung, Jawa Barat. Keberadaan sumber mata air itu pertama diunggah oleh Ridwan Kamil sendiri di akun Instagramnya Sabtu 7 Januari 2023. Dalam keterangan video yang diunggah Ridwan Kamil, nantinya sumber mata air itu akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya yakni digunakan untuk sumber irigasi maupun air minum masyarakat sekitar. Diketahui Eril meninggal dunia seusai ditemukan tegelam di Sungai Are Bern, Swiss, Kamis 26 Mei 2022 lalu. Eril dinyatakan hilang dan tenggelam saat sedang berenang bersama adik dan temannya. Lebih lanjut, jasad Eril berhasil ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 dan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 di Bandung.